Halo semua, selamat datang di channel saya kembali. Saya dengan dengan channel saya Adli. Saya mau bicara mengenai Gobles. Jadi Gobles ini adalah last boss dari FF4. Langsung kita mulai aja. Eh uh, ini ya, nanti kalau misalnya dia bagus apa nanti compare to Black Rose Helena kita lihat bareng-bareng. Aku udah lihat sih sebenarnya. Jadi kita mulai aja. Ini limited elementa oke okay. cost 90 jam 1 move 3 terus dia tuh sub yang 2 ada krimi sama scholar terus weaponnya road armor sama helm sama sorry jadi dia bisa pakai plate user terus uh, help dia kasih armor helm itu kasih lebih cepat casting sama pattern terus MSR nambahin HP uh, Dark Attack magic sama decrease activation time tiga tiga nah untuk start sendiri kita sampai bawah dia dark minus 10% sama light normal resistance damage minus 20% sama strike minus 5% sama pierce dulu kelamaan dia tapi dia lebih kuat lawan slash uh, tombak sama magic ya jadi kalau ketemu mereka dia dia nggak nggak terlalu lembek lembek banget banget jadi kalau misalnya kalian pump dia di slash uh, sama magic nggak gampang mati hirunya. terus itu dia kuat lawan stun dan slow ini stun ini slow dan juga kuat sedikit lama disable movement immobilize Nah, untuk max startnya sendiri itu 3500 HP, kecil, magic 538, oke, okay, attack 62, oke. Okay, attack 36, oke. Okay. Yang lain sisa aku sebutin ya. Oke, okay, untuk skill sendiri. Skill sendiri di sini ada increase HP. Eh uh, 15% persen, sama magic 24% persen, ini bagus, terus debuff ya oke, okay. defense ya gede sih, cuma sayangnya cuma di ton, increase masih resisten, tahan aja jadi nggak gampang mati di panah-panah, terus dia ada juga increase defense sama kurasi, kalau main defense Terus bisa main debuff sama buff, buff sama decrease speed casting coba hmm, So sih masih oke okay ya tapi kayak enggak sebagus Black Selena Karena di supportnya sendiri aja nggak di upgrade Untuk counter bisa absorb AP itu oke okay. Terus untuk main job sendiri Skill pertama ini single ya Lalu decrease SPR good naikin magic attack bisa di upgrade ya lumayan ini bagus lebih keras terus bisa heal juga ini bisa di upgrade jadi bisa di SPR AOE sama immobilize bagus bisa naikin damage juga AOE kalau ada kena defense lebih sakit lagi terus bisa di revive cuma sayangnya single ini bisa hingsep HP kok buat green match sendiri green match ini ya eh ini doang sih yang bagus tapi ya lumayan lah terus untuk scholar sendiri yang paling bagus cuma hanya ini jadi nambahin casting spell ya dan ultinya sendiri pun lumayan sih Uh, naikin magic limit sendiri cuma sayangnya nggak tahu kenapa ini naikin increase strike resistance sendiri sama defense ya cerita bah keras ya lawan dark enemy terus untuk builder nah jadi builder ini aku pakai aja punya staff terus pakai tamasha terus pakai apa nih arcane ini pakai dia polos pakai black nah semua aku bicara ini so far ke dari skillnya sih yang paling bagus terus bagus black rose sih kalau kemarin black Serena ya tapi kalau nggak punya black Serena arena pengen punya dark magic ya masih oke okay sih tapi kalau misalnya kalian punya semua ff 4 terus masukin ke barak main speednya semua share plus minus plus minus semua Oke, okay, untuk support skillnya sendiri Saya ambil yang HP, sama Magic, sama Defense Counternya yang sepan HP Terus build sama master rank kosong ya, nol. Oke, okay, untuk HP sendiri 5.800 jujur cucur kecil banget sih Terus untuk Magic Damage 1.200 sih Oke, okay, cukup besar Akhirnya jadi 80, oke okay. defense 42 sama 43 tapi ini masih belum armor ya masih pakai apa e, tamasa kalau pakai armor mungkin bisa 60-an 60, -an. 60 defense atau 60 SPR untuk buff sendiri eh di sini bisa kalian lihat ya masih lemah mas sama tombak terus pedang sama bow sama magic cukup kuat Terus untuk critical 90% oke, okay. 45 masih oke. Okay. Terus lainnya sih hampir sama ya. Untuk fashion minus 300. Ya kalau dilihat sepintas ini sih, ini hero bagus atau enggak? Ya lumayan lah, bagus banget ya enggak. Karena limited, aku sih tetap full. Tapi bukan hero yang sangat kuat compare sama Black Rose Helena. Jadi, kalau misalnya kalian mau uh, limited resources, ya saran sih tetap stay di Black arena, ya uh, ini hero bagus nggak sih sebenarnya? Ya, bagus sih kalau kalian bisa pakainya di PvE atau di PvP. Kalau di PvP gimana sih bagus nggak? Mungkin buat short fight bagus ya, map yang kecil-kecil gitu ini hero bagus mungkin. Uh, untuk map besar sih kayak kurang terus buat PVI bagus gak sih ya tergantung kamu bisa pakai hero hero ya kuat kalau nggak bisa pakainya ya yang nggak guna jadi kalau lebih begitu semoga membantu ini video bukan untuk kalian ngepul tapi ini pendapat saya pribadi semoga membantu ya good luck. kalau yang mau ngepul mau tanya tanya aja di kolom chat terima kasih bye bye Tegar.